Makan lemak sebenarnya adalah kunci kesihatan. Nabi pun makan lemak. Antara contoh lemak dia pun. Kambing, lembu, Nabi makan. Unta, Nabi makan. Tak tak? Lepas Nabi makan minyak zaitun. Kan dalam Quran dia sebut 7 kali minyak zaitun. Perkataan zaitun tu disebut. Ada satu dia perkataan ditafsirkan sebagai zaitun tapi dia tak sebut nama zaitun. Dia panggil bidduhni lil akilin. Minyak yang kamu makan. Jadi minyak untuk orang makan. Okey. Yang ketiga selalu cakap, oh minyak sihat ialah PUFA. PUFA apa dia nak PUFA? Polyunsaturated fatty acid. Lemak sayuran dia. Antara dia kata yang bagus, minyak bumbu matahari bagus, minyak soya bagus, minyak jagung bagus. Ini pemahaman yang biasa. Tu orang nak sihat, beli minyak mahal tu, pergi makan. Lala kena sakit jantung. Sebab minyak-minyak ni hanya menurunkan kolesterol, tapi dia menyebabkan keradangan. Orang tak faham, sebenarnya punca sakit jantung ialah keradangan, bukan kolesterol. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya minyak terbaik ialah minyak yang melawan keradangan. Dan minyak yang melawan keradangan yang terbaik adalah minyak kelapa. Santan. So, tak nak kena sakit jantung, makan santan. Dan minyak lagi yang bagus yang melawan keradangan ialah minyak kelapa sawit. Satu lagi minyak yang bagus ialah minyak zaitun. So, minyak ada yang sihat, ada yang tak sihat. So, kalau minyak tu menyebabkan keradangan, dia tak sihat. Apa contoh minyak yang menyebabkan keradangan? Ialah trans fat. Trans fat yang kita kena elak. Trans fat apa? Minyak sintetik. Bukan minyak natural, bukan minyak asli. Ialah proses mengeraskan, memperpejalkan minyak dengan menambah hidrogen. Dia pakai hydrogenation process. Dan biasanya dia buat menggunakan minyak soya ataupun minyak bunga matahari ataupun minyak jagung. Yang kita panggil sebagai margarin. So, itu yang bahaya. So, apa benda yang rupa macam margarin tapi bukan sifat dia macam margarin, dia adalah minyak asli iaitu butter atau mentega. Manusia dah makan mentega terutama di iklim sederhana lah. Kita orang Melayu kurang makan mentega. Kita orang Melayu makan santan. Dua-dua pun bagus. Santan bagus, butter bagus, minyak zaitun pun bagus. Sebab semua ialah kategori minyak asli. Original. Itu kena faham. So, jangan takut makan butter. Haa, dia nampak. So, minyak yang lebih baik ialah minyak yang tepu tapi melawan keradangan. Yang contoh paling senang, santan. So, nak sihat lepas ni, makan santan. Pada kata yang biasa kat, elakkan makanan berkolesterol. Ini lagi benda karut dengan banyak. Tahun 2015, sebenarnya USDA dah tarik balik saranan untuk menghadkan pengambilan kolesterol. Kena faham? Maksud saya, makanan berkolesterol. Sebab kajian saintifik yang ada, tidak menunjukkan perkaitan antara makanan berkolesterol dengan kolesterol darah. Tapi kita masih ada fikir macam tu. Sebab dia, kita ni dalam bidang pemakanan, banyak oversimplification. Faham tak oversimplification? Dia ambil cerita mudah dia. Kau gemuk, lemak banyak sebab kau makan lemak. Ha, dia tu. Kau kolesterol tinggi sebab kau makan kolesterol. Kau darah tinggi sebab makan garam. Ini semua benda mengipik yang dia ajar. Tak ada kaitan macam tu . Kolesterol dalam makanan tidak meningkatkan kolesterol, malah menurunkan kolesterol. Nampak? Tapi kolesterol tu penting untuk keseimbangan hormon. Sebab tu kat Malaysia sekarang ni banyak masalah gangguan hormon dalam sistem kesihatan. Orang kita ni ada gangguan hormon yang tak bagus. Sebab kat Malaysia ni kalau nak buat bisnes online ada 3 bisnes yang cepat laku. Bisnes nombor 1 sekali, bisnes turun berat badan. Dia jual produk berat badan, 3 bulan duit kau hilang. Banyak tak? Produk 3 bulan hilang, 3 bulan hilang. Ni sebut temerang ni. Sebab daripada 3 bulan orang tu gemuk balik. Tak jalan semua produk tu kan. Benda tu mengimpik. Yang kedua, bisnes kalau orang perempuan suka lah ni, cerahkan kulit. Kan? Makan produk ni, kulit cerah. Kalau jual dia memang sekejap lah. Bisnes yang ketiga, orang lelaki, ubat kuat. Semua yang ada Facebook ni mesti dapat ni. Sebab kita ni semua dalam kategori yang dia punya. Kan? Umur yang dia akan keluar iklan ubat kuat, ubat arnab cenuai lah, minyak dap lah, entah apa-apa macam kan. Sebenarnya kita ada masalah tu sebab hormon tak balance. Sebab hormon lelaki testosteron dibuat daripada kolesterol. Kita pula takut makan kolesterol. Kita macam mana ni lelaki? Sebab tu kalau nak jadi lelaki kena makan kolesterol. Sebab tu Nabi makan kambing. Isteri dia 9. Ini negaraku pun tak ada
Nak kahwin dulu. Eh tak payahlah. Menggaran. Itu kena faham. Kita tak, kekuatan kita tak macam tu. Sebab kita salah makan. Ni hakikat yang sepatutnya. Bila kita nak mempertimbangkan makanan, kita kena fikir dua perkara ni. First, apa kesan makanan tu pada paras insulin kita? Yang kedua, apa kesan makanan tu kepada proses keradangan dalam tubuh? Itu penilaiannya. Bukan pergi nilai soal minyak elok, kalori tinggi, ha? Kolesterol tinggi. Ini semua merepek lah sebenarnya. Lepas tu nak kena faham ni, saya nak ajar. Ini paling penting sekali. Apa sebenarnya masalah yang berlaku sekarang? Ini adalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia panggil sebagai rintangan insulin. Ramai orang, bila saya tanya insulin berapa? Ubat kerja manis tu. Standard ni ubat lah tu. Insulin bukan ubat kerja manis. Insulin tu hormon yang ada dalam semua manusia. Termasuk bayi dalam perut. Bayi dalam perut pada insulin. Kan? Ada bayangkan. Apa tujuan dia? Insulin ialah hormon yang menjaga keseimbangan gula dalam darah. Macam mana dia jaga? Itu yang anda faham. This is mechanism of action dia. Faham tak? Macam mana keadaan insulin mengawal gula darah. First tu gambar yang kat tepi tu adalah kita punya usus. Alamak, tunjuk susah sikit lah. Kita punya usus yang macam lekuk-lekuk tu kan. Yang sebelah tu adalah saluran darah, yang kat bawah yang macam lesung tu ialah sel kita. Macam tu bila kita makan satu makanan, akhirnya kita rasa bertenaga. Bila kita tak makan, kita rasa letih. Tak? Sebab makanan kita akan menjadi tenaga di dalam sel. Apa contoh makanan yang kita makan? Karbohidrat. Mana karbohidrat? Bila kita apa contoh karbohidrat? Ini kat TikTok pun ada orang tak tahu. Doktor, karbohidrat ke apa? Ya, izah Allah. Aku cakap pening boleh saya jawab. Kau ni banyak sayang ke tak? Karbohidrat pun tak tahu. Allah letih. Basic pun tak tahu. Bayangkan macam ni. Macam mana nak jaga kesihatan? Macam mana? Doktor, satu campur satu berapa lah? Allah. Basic sangat tu. Sebenarnya, karbohidrat ialah gizi makanan asas kita kan. Ada tiga jenis makanan asas. Satu karbohidrat, satu protein, satu lemak. Kan? Karbohidrat ialah sumber tenaga segera. Bila kita makan karbohidrat, contohnya nasi, roti, mihon, kuitiau, kuih, kledek, ubi kayu, semua karbohidrat lah. Bila kita makan, dia akan masuk dalam usus, dihadamkan jadi gula. Gula tu ialah glukosa. So maksudnya karbohidrat sebenarnya asas ialah rantaian gula yang panjang. Bila kita makan, dia akan dipecahkan dari individual gula tu. Dia panggil sebagai glukosa. So, glukosa ni akan diserap masuk saluran darah sebagai glukosa jugalah. Lepas tu orang cek darah, cek gula dia. Kan? Gula tu lah dia. Tapi dia bukan nak duduk dalam saluran darah tu. Dia hanya diangkut dari saluran darah kita untuk sampai kat sel kita. Bila sampai sel, dia akan masuk dekat sel. Nampak? Melalui pintu. Glukos nak masuk dalam sel, kena ikut pintu. Dia tak boleh masuk ikut dinding. Macam kita masuk masjid tadi, boleh ikut dinding. Kena ikut pintu tu lah. Kan? Dan pintu tu dipanggil insulin receptor. Kenapa pintu dipanggil insulin receptor? Sebab tukang buka pintu tu adalah insulin. So, menjawablah apa itu insulin. Insulin sebenarnya hanya sekadar tukang buka pintu. Dia bukan ubat diabetes. Dia buka pintu supaya gula boleh masuk dalam sel. Itu cara mudahnya lah. Once dah masuk dalam sel, gula tu akan jadi, dia panggil bahan yang akan menjadi tenaga kita. Dia panggil acetyl-CoA. Dan itulah tenaga dia. So, bukan gula tu . Dia berubah jadi acetyl-CoA. Acetyl-CoA tu akan masuk, ada padang di cerita dia. Macam cerita kan pening pula kan. Yang dia panggil TCA cycle, crack cycle, bla 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 lah. Tapi sebenarnya dia akan menghasilkan tenaga. Tapi yang kita nak faham, isu diabetes, isu obesity, isu kesihatan, banyak isu insulin resistance berpunca pada pintu tadi. Pintu tu rosak. Pintu rosak maksudnya insulin tu tak respon sebagaimana sepatutnya. Insulin kita suruh buka pintu, dia tak membuka. Kan? Dan kalau kita pergi ofis kan, kita ada card. Kita tap dekat tepi, pintu buka. Ini bila insulin resistance berlaku, dia tap, pintu tak mau buka. Dia tap, dia tak mau buka. Itu adalah namanya insulin resistance. Maksudnya insulin resistance ialah bila sistem tu tidak nak, tak nak respon sebagaimana yang sepatutnya. Itu pada resist. Resist macam apa? Melawan. Kan? Itu konsep dia. So, orang yang ada masalah insulin resistant, gula tak boleh masuk secara lancar dalam sel. Menyebabkan gula tu berkumpul dalam darah. So, gula dalam darah tu tinggi. Gula tinggi tu lah namanya penyakit diabetes.